Pemirsa, berbagai kegiatan dilakukan umat Islam dalam mengisi bulan Ramadan, seperti yang dilakukan para santri di Pondok Pesantren Darul Falah, Grobogan, Jawa Tengah. Selama bulan Ramadan, mereka mengadakan program kilatan membaca kitab kuning. Membaca atau mengaji kilatan adalah istilah dari pengajian Ramadan yang waktunya sangat singkat. Biasanya dimulai dari awal Ramadan dan baru selesai sebelum Nuzulul Quran. Sebelumnya kilatan kitab itu berawal dari adat pada bulan Ramadan yang biasanya berupa khataman Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan tersebut diganti menjadi pengajian kitab-kitab kecil yang bisa dihatamkan dengan waktu singkat. Kilatan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan para santri pada bulan Ramadan. Agar para santri tidak kehilangan waktu mereka yang berharga untuk mempertebal iman dan takwa. Ba'dun nasi setengah yang menungso lewati suratul qadr saking maca surat qadr wa al mubarak kan mubarak ini ngaji kitab Mujarabat Robi menjelaskan tentang isi surat-surat khasiatnya Al-Quran ya, agar bisa menjadi lebih pengalaman dan mengetahui ilmu yang ada dalam kitab ini. Salah satu kitab Khazanah Islam yang menjelaskan tentang khasiat dari surat-surat yang ada dalam Al-Quran, semisal Waqiah, Yasin, dan Muluk atau